Halo guys, balik lagi bersama Upin dan Visi di sini teman-teman. Wah, hari ini Upin ditemani Visi guys. Wah, kita sedang berada depan rumah dan juga di depan mobil-mobil raksasa guys. Upin dan Visi saat ini teman-teman bakalan bermain mobil truk besar guys. Ayo Upin. Wah, Visi pengen langsung jalan. Kita bermain di mana saja dengan mobil monster. Wah, terus mobilnya banyak sekali ini. Bagaimana dong yang lain? Kita bawa atau bagaimana? Wah, kita dorong saja semuanya. Wah, mau didorong. Emang kuat. Iya, kita coba. Oke. Langsung naik saja, guys. Upin dan Visi bakal langsung naik, teman-teman. Ya, Visi naik dulu. Hap. Wah, langsung jalan saja, Upin. Wah, tunggu sebentar. Di depan ada Esan. Halo, Esan. Wah, ini si Esan, guys. Wah, kalian naik mobil. Wah, mobilnya raksasa, mobil besar. Wah, Esan ikut dong. Wah, maaf Esan, cuma ada 2 mobil. Satu mobil untuk 2 orang maksudnya. Wah, kalian payah sekali. Nah, begini. Wah, Upin mau tinggalin mobilnya. Semua itu ada 3 mobil. Wah, kenapa memangnya? Kamu bisa membawa mobil itu. Wah, tidak mau. Wah, Esannya tidak mau, guys. Wah, kamu bisa bermain 3 mobil yang mobil monster yang Upin parkir di situ. Wah, benar kah? Iya, kamu pakai saja. Wah, terima kasih kalau begitu. Wah, Esan senang sekali. Kita pergi dulu ya. Ya, hati-hati kalian. Dadah, Esan. Wah, dadah, Upin. Langsung kita let's go, guys. Upin dan Ipin langsung let's go dengan mobil keren, guys. Waduh, mobil monster yang sangat besar, teman-teman. Wah, Visi juga senang sekali naik mobil ini, Upin. Wah, Visi melihat mobil-mobil yang lain jadi kecil semua kalau naik di mobil ini. Wah, iya dong, ini mobil kan sangat besar. Bisa menaiki apapun juga, teman-teman. Kalian lihat di sini, guys. Mobilnya sangat besar. Waduh. Wah, jatuh lagi, guys, di bawah. Wah, kita jatuh di bawah. Mobil yang tadi kita di sini di mana? Wah, mungkin sudah dibawa Esan. Wah, iya, tidak apa-apa. Yang penting dia sudah, mengatur semua mobilnya dan menyimpannya, guys. Kita bebas membawa mobil ini kemanapun. Wow, jumping, teman-teman, mobilnya bisa naik di atas mobil yang lain ternyata, guys. Wah, Upin kemana hari ini? Kita coba jalan ke atas bukit ya. Tapi bagaimana kita ke bukit, guys? Wah, kan kamu tinggal jalan saja naik atas gunung. Wah, iya juga. Upin bingung, guys, hari ini mau kemana. Jadi kita langsung jalan saja dengan mobil monster, guys. Kita jalan dengan mobil monster. Pergi ke atas bukit, guys. Let's go. Kita naik ke atas bukit yang paling tinggi, guys, di desa dan juga kota, guys. Kita naik lewat mana, guys? Kita lewat sini. Wah, hebat sekali mobilnya, Upin. Wah, Ipin tidak menyangka bisa naik seperti itu. Wah, hebat kan? Memang mobil Upin yang paling hebat, guys. Bisa naik-naik semua, guys. Naik gunung dan juga naik darah, guys. Wah, kita langsung naik lagi, guys. Aduh, nyangkut. Aduh, hati-hati, Upin. Rumah orang bisa rusak. Wah, iya, maaf. Kita naik lagi ke atas, teman-teman. Kita naik sampai di puncak, guys. Di puncak yang paling tinggi, guys. Kita naik ke atas. Kita naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung yang paling tinggi, teman-teman. Wih, kita sampai di gunung. Waduh, gunung batu ini namanya, teman-teman. Wah, Upin, coba kamu lihat di sebelah kiri kamu. Itu ada mobil juga. Wah, mobil monster. Mana. Wah, iya benar, mirip sekali, Visi. Iya kan, Visi sudah bilang mirip sekali. Ini mobil siapa, guys? Kita jadi punya 2 mobil monster di sini, guys. Waduh, Visi, kamu bisa bawa mobil tidak? Wah, Visi pengen bawa, tapi Visi tidak tahu bawa mobil, Upin. Bagaimana? Ya, tidak bisa berarti. Padahal kamu bisa punya mobil monster kalau kamu. Waduh, maaf. Aduh, kamu mendorong Visi, Upin. Wah, maaf, Upin tidak sengaja kena bola mobil dia, guys. Wah, jadi kita di sini jadi punya 2 mobil monster, teman-teman. Wah, kita punya 2 mobil monster yang kita temukan, guys. Wah, mobil monster. Memang si paling keren mobil ini, guys. Tapi yang satunya tidak bisa dibawa, teman-teman, karena Visi tidak tahu bawa mobilnya, guys. Wah, kamu lihat saja, teman-teman. Mobilnya jadi 2, guys. Mobil yang keren. Wah, Visi senang sekali mobilnya jadi 2, Upin. Kita bisa bermain sepuasnya kalau begitu. Tapi semestinya kamu bisa bawa mobil yang satunya supaya kita bisa jalan-jalan dengan mobil ini sama-sama. Wah, iya juga, tapi Visi tidak tahu bawa mobil. Wah, maaf. Waduh, payah sekali si Visi tidak bisa membawa mobil ternyata, guys.
Wah, ayo kita langsung jalan saja. Kita naik mobil kita, guys. Come on, come on. Ayo, Visi, cepetan. Kita langsung naik saja. Waduh, Upin mau naik mobil yang ini, bukan yang itu, guys. Itu mobil yang kita temukan di atas gunung. Nah, kita langsung. Wah, bagaimana kalau Upin mendorong mobil ini, Visi? Wah, iya, terserah kamu. Upin kan si paling bisa. Wah, iya, kita dorong saja mobil ini ya. Kita dorong ke bawah sama-sama, guys. Kita hitung ya. Kalian siap, teman-teman? Upin naik di atas batu. Hup. Kita dorong sama-sama, guys. Satu, dua, tiga. Upin pasang nos asap biru. Waduh, susah, guys. Di atas batu kita, guys. Kita harus luruskan mobilnya dulu. Waduh, luruskan mobil. Waduh, susah, guys. Susah. Tunggu sebentar. Kita jalan. Bagaimana ya? Upin harus dorong mobilnya dulu seperti ini. Nah, wah, nosnya hilang, Upin. Wah, iya, tidak apa-apa. Yang penting kita dorong saja mobilnya. Kita dorong ke bawah, guys. Hap, huah. Mobilnya, jalan kamu mobil. Mobil raksasa jalan ke bawah. Waduh, kita kok jadi naikin mobilnya, guys. Waduh, kita jadi naikin mobilnya dong. Ayo, kita harus dorong mobil ini ke bawah, guys. Jangan sampai ada orang lain mengambil mobil ini, teman-teman. Upin tidak mau. Wah, tunggu sebentar. Upin atur mobil itu dulu, sangat sulit, guys. Wah, pusing Upin, guys. Ayo, kita naik lagi. Kita sudah ngatur mobilnya lurus, guys. Ayo cepat, Visi. Ya, tunggu sebentar. Kamu sih ajak Upin, Visi turun tadi, Upin. Ya. Kita langsung jumping saja mobil itu, guys. Supaya mobil itu jatuh ke bawah, teman-teman. Kita jatuhkan mobil itu. Langsung kita sikat ke bawah, guys. Let's go. Kita jumping bersama-sama mobil ini, guys, ke bawah. Waduh. Wah, apakah dia bisa jumping, guys? Let's go. Wah, mobilnya jatuh, guys. Wah. Waduh, mobil kita juga jatuh. Wah. Waduh. Mobilnya jatuh, guys. Mobil monster Upin dan juga Visi, guys, berdua jatuh ke bawah, guys. Waduh, ini jalan kereta api, teman-teman. Wah. Ini jalan kereta dong. Kita harus hati-hati, jangan sampai ada kereta yang mendorong mobil kita, guys. Kita dorong saja dorong mobilnya. Wow, mobilnya jumping, guys. Waduh, Upin turun dulu, guys. Wah, teman-teman. Wah, mobil kita akhirnya sampai di jalan kereta, guys. Waduh, mobil Upin dan Visi sangat hebat. Wah, by the way, aksi kita berdua sampai sini dulu, teman-teman. Nanti kita bakalan bikin video yang lebih seru lagi besok ya. Sampai jumpa, teman-teman. Dadah.